Happy people, apa kabar? Dari Aitus, Lotte Shopping Avenue, Jakarta, inilah Story Movie. Dan bersama saya sudah ada Ade Irwansa. Hai. Pengamat film dari Story Beauty. Apa kabar, Ade? Baik. Ada ngopi? Iya, lagi baca-baca majalah. Oh, majalah. Ya. Baca. Ngopinya belum kan? Belum. Kita ngobrolin film dulu ya. Iya, kan ini tempatnya enak nih, Dia. Benar banget. Sambil ngobrolin film, ini kita bisa sambil ngopi dan juga ini rotinya enak-enak banget. Iya, unik banget kayak yang kita hidangkan ada di sini. Iya. Ini top banget deh. Dia, ada film apa nih? Ada dua film keren yang mesti ditonton sama Happy People minggu ini. Oke, okay, apa gitu? Pertama itu seri baru dari Star Wars. Oh, bayangin. Jadi mulai tahun kemarin setiap tahun bakal ada film Star Wars baru. Ih, biasa tuh jaraknya agak lama ya, bertahun-tahun. Itu kok cepet banget ya sekarang setiap, ya? Iya, setiap akhir tahun sekali, setiap Desember ya, akan kita tonton seri Star Wars baru. Oke. Okay. Nah, yang Desember ini, atau tahun ini, tepatnya minggu ini nih, kita bakal tonton judulnya Rogue One, A Star Wars Story. Good. I've been recruiting for the Rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. Kisahnya ini lucu sih kalau kamu pernah baca atau tahu cerita Star Wars episode 4 itu suka ada tulisan tuh yang tulisan yang jalan tuh di awal tuh. Nah yang kisah yang cerita di awal itu yang jadi detail dari cerita Rogue One Story. One Star Wars Story itu. Ya, jadi kayak ceritanya tuh ada semacam sekelompok pemberontak yang ingin mencuri data rancangan Death Star. Death Star itu adalah semacam planet, planet kayak senjata sebesar planet. Besar sekali. Dan bisa begitu menembakkan sinar lasernya itu bisa menghancurkan sebuah planet. Ini jadi tugas dari para sekelompok pemberontak itu untuk mencuri data itu. Yang paling seru atau yang paling menarik di sini adalah jagoan utamanya itu cewek. Ternyata Star Wars ini punya jagoan cewek kalau dilihat-lihat dari dulu dan sekarang makin kian menonjol peran cewek di situ. Dan kalau tahun lalu ada bintang Indonesia, sekarang sih nggak ada, tapi gak ada sama sekali. Tapi ada bintang Hong Kong. Ada Donnie Yen. Masih Asia juga. Donnie Yen tentu kita tahu dia yang main Ip Man. Keren banget. Okay. Terus ada film apa lagi deh? Yang kedua itu film judulnya Fallen. Fallen. Iya, Fallen itu bisa dibilang sebagai Twilight tapi versi malaikat. Lucinda, why do you think you're here? Dr. Siegel says that on medication you're stable. No hallucinations, no nightmares. If you take your prescribed medication, you can leave. I'd rather be me than pretend to be something I'm not. I don't believe the statue was an accident. She needs our protection. I remember this. My whole life people have told me that I'm crazy. Let's see if they're right. No! Kalau Twilight itu kisah ceritanya vampir jatuh cinta sama manusia. Kalau yang ini tentang malaikat-malaikat yang terkutuk, yang nggak boleh tinggal di langit. Jadi harus tinggal di bumi. Dan dia itu menjalani kehidupan yang terus-menerus nggak pernah mati. Nah, satu kali waktu dia jatuh cinta sama manusia, sama seorang cewek. Jadi ini minggu ini dihiasi oleh film-film fantasi ya? Iya, betul banget. Ini keren banget. Oke, nah ini seru banget karena ini kita menutup tahun. Iya. Menutup tahun dengan film-film yang menghibur luar biasa ya. Oke. Kalau gitu, itu udah semua deh ya? Udah dua film itu. Kita makan dulu, abis kita langsung nonton ya. Siap. Karena di Lotte Avenue ini, Lotte Shopping Avenue ini juga bioskopnya keren banget. Kita makan dulu di Aitos. Oke, siap. Yuk.